Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Fitri Aulia di YouTube channel aku Kifits by Fitri Aulia. Sekarang udah hari kedua di kota Seoul, Korea Selatan. Ini dia pemandangannya dari lantai 14. Masya Allah, bagus banget ya. Dan sekarang aku udah ready, kita udah mau jalan lagi. Buru-buru makan. Kita ada buat koper aja kita. Tapi aku banyak. Kita lagi di kamar ya Suci. Karena dia perbekalannya banyak sekali. Ini dagingnya. Aduh, gue masih di awang-awang ini. Nih, baru banget bangun. Nih daging. Oh, itu daging. Hah? Dikit aja. Nih bapak-bapak ini pada nonton bola akhirnya. Belum. Enggak ada gol. PW juga di sini nih kayak pengen sampai jam 12 siang. Iya. Ya. Ke mana-mana. Itu enak. Ini pakai bawa-bawa koper segala ya? Iya. Gue mau foto-foto terus. Kenapa, Kak? Kereta. Halo guys. Di sini udah banyak yang pakai baju-baju hanbok karena di sini ramah. Iya, emang model. Oke, kita udah sampai di tempat penyewaannya. Kita mau pakai hanbok ini. Dan harganya itu untuk satu hanbok adalah 10 ribu won. Kita lihat ya. Kembali abu-abu tuh. Apa kayak gini nih? Jadi lihat kaca dikit-dikitin dulu. Oh iya. Oke. Hijau bagus kan? Purple. Bagus. Aku ambil, tapi ini lucu ya. Ini masing-masing ada pasangannya buat laki-laki juga. Jadi kita dulu, perempuannya dulu, nanti abis itu cari pasangannya. Oh. Tapi ini lucu. Kamu suka apa? Aku apa ya? Soalnya ini kamu nanti warnanya juga bakalan seadam. Hijau-hijau ini aja kali ya? Iya. Iya, gak apa-apa. Jadi kayak pengantin, gak apa-apa. Kita jadi gimana? Kamu bawahnya ini. Ya udah, aku jarang berpastel-pastel. Agak putih-putih berarti. Kayak kurang karakter gak sih? Kurang strong gitu gak sih? Kalau pastel-pastel gak apa? Enggak. Kamu kayak gara-gara seneng yang hijau itu deh. Kamu mau yang mana? Yaudah, ikut deh. Tapi yang ini dong. Apa? Ketika kita pairing jadi keren gitu. Iya. Lu udah dapet buat? Udah, itu digantung. Bagus gak pilihan lo? Tahu. Gimana mau banyak juga ini gantian kita pakainya. Yang mana? Ungu apa ini? Apa hijau? Hijau. Jangan sedih. Guys, yang ini tuh pilihan ratu. Pilihan ratu. Nah, jadi gimana aja nih dong? Cepet dulu. Ya 15 aja deh. Ini aja deh berarti. Ya udah. Wih, badannya singset langsing gini, pas banget kan? Keren deh lo. Berasa perut. Pinggang gue di sini. Lagi nunggu apanya, Pet? Udah, atasan. Berasa gagah nih sekarang baru. Ini kegenyakan nyariin kalau lu nggak nyari sendiri. Kita jalan aja nih, hampir aja nih. Simbol kerajaan ini kali ini. Kayaknya ya. Selamat.
Jadi waktu ini mau lo mau ini gak pakai ginian atau tasnya sendiri? Pakai itu aja. Beneran lagi mau gue liat. Pilih tas. Kenapa nih pilih warna itu? Karena lagi nyari yang gak gelap tapi masih bold. Biar senada. Jadi kita dapat free, ini minjem sih tasnya. Aku lagi nyari yang sama kayaknya. Ijo, aku ijo, kayak ijonya yang ini deh. Sekarang berganti. Biar senada, jadi dia agak, ini sih agak toska gitu sih. Biru toska. Ini ya. Oh iya iya. Halo. Welcome please. Yeah. Ah yeah. Pak, sunatnya udah selesai sunat. Oh, udah. Oh, iya, iya. Tinggal minta hadiahnya. Satu, apa ini benar belum? Satu, dua, tiga. Yeay, kita udah ganti dengan hanbok. Hanbok gue beda sama Delon. Dia keungu-unguan dan gue ke hijau-hijauan. Fitri dan Vika pun juga beda. Fitri, Vika lihat belakang. Kita udah sampai ke Gyeongdong. Apa namanya? Gyeong? Mam, tuh ada lagi. Apa namanya? Apa kak? Gyeong? Gyeongbokgung. Gyeongbok. Dengan baju ini. Gimana dah? Pakai baju. Hori, kamu pakai topi ya? Iya, aku pakai topi. Apa rasanya? Rasanya topinya kekecilan. Kayak emang topinya enggak segede kepalanya. 1 2 3. Ih, apa? Tadi kan dia muter-muter, gue nunggu sendiri kan. Dan udah lo gede sendiri, kita berdua aja. Yuk masuk yuk. Yuk. Halo, kita udah photoshoot. Dapat giliran pertama sama Fitri. Sekarang giliran kaki kamu kan di belakang. Kayak emang lagi nunggu. Sama si Budi. Terus kita sekarang ngapain ya? Nungguin lagi, nanti foto-foto yang berikutnya. Alright. Orang-orangan Korea namanya deh. Kita pada beda-beda nih. Pertama ukuran yang luaranku nih bener-bener sampai 3/4. Ini panjang banget yang ininya. Kayak si Delon. Dia juga pakai luaran. Oh, panjang ininya beda-beda. Iya. Lebih ke bawah. Ada iklan. Ada iklan. Ini sama semua sih. Handbook sama. Kayaknya sama semua enggak? Yang tadi baju ratu kan beda. Oh, kalau baju ratu tuh ininya tuh panjang. Luarannya panjang. Luarannya ini kan luarannya pendek nih. Heeh. Ini terus dia dapat. Gitu ya. Tapi jadi harganya dua kali lipat. Berarti sama identik aja ya? Sama, cuma tapi kan ada bagian ininya nih, ini, karena ini roknya lebih panjang. Oh. Tapi kayaknya, jadi kayak dia roknya tuh digabung gitu. Iya, 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 ya itulah beda-beda tipis. Cuman Delon punya simbol kerajaan nih. Ini ya? Burung merak. Kerajaan. Kalau apa? Ini simbol gue nih. Kita beda kerajaan, Delon. Kita bisa berperang, asik. Ini mulai kayak agak. Maaf. 2 3. Ah.
sekarang aku mau nge-review gimana caranya pakai jilbab sambil pakai si handbook ini ya. Jadi kalau aku kan tipenya yang dia tuh kayak dress gitu dari sini sampai bawah sini. Jadi dalemannya tuh dia ada yang bikin ngembang gitu. Bagian dalam jilbab ini harus masukin sih, karena kalau dikeluarin dia bakalan kelihatan banget. Nah, sekarang kalau dari fashion laki-lakinya, pertama dia pakai topi yang jaring-jaring dengan tali di bagian bawah. Biasanya dibikin pita. Ini luaran, kalau daki tuh kayak hampir 7/8 nih kalau dia tuh. Lagi dibahas, gue. Lagi dibahas review. Dengar ada pleatnya di belakang, di samping sini kanan kiri. Terus ada motifnya juga di depan. Ini lucu banget sih motifnya. Ini bentuknya bordir, tapi di dalamnya juga ada texture gini. Pakai ini deh, pakai belt. Terus pakai belt lagi. Jadi dia double. Kita lagi pindah tempat. Yang di bagian dalam. Dari tadi aku belum ngebahas harga sewanya. Kalau untuk yang perempuan, dia tuh start from 15.000 won. Yang aku pakai ini yang 15.000 won. Tadi ada juga yang versi 20.000 won. Kalau yang itu ala-ala ratu kalau kata orang yang sewanya. Kalau laki-laki beda lagi. Jadi laki-laki itu 20.000 baju outer sama celananya. Kalau mau tambah topi, dia nambah 3.000. Jadi kita total berdua itu couple 38.000. Ini arsitekturnya bagus banget, warna-warni dan sangat-sangat optical illusion. Kalau di dalam itu ada apa ya? Oh, ini di dalam palace-nya. Keren. Cerita dong kesan-kesannya. Karena udah di spot keempat, agak mulai lelah. Mulai lelah. Nyari tempat duduk. Masih banyak spot lain deh kayaknya di sini. Ini gede banget ya, ini gede. Oh iya. Ini kita baru 4. Ini yang kedua. Ini kita baru di satu tempat. Hari ini kita berapa tempat sih? Kita enggak kejar semua. Okay. Harus ada tempat-tempat yang akan kita korbankan hari ini. Tapi apa nih kalau misalnya yang ini udah yang peles lagi enggak usah kali ya. Kita ini kayak serdadu yang lagi cabut di saat jam makan siang. Bukan lagi pulang, baru pulang dinas ya. Iya tuh, Raja tadi nasihatin gua. Aduh, kapan gaji gua turun ya? Tuh ngapain kok di rumput? Iya, makanya dibilang ini kita mau melanggar aturan. Maksudnya dites dulu gitu, Suci ya? Kalau misalkan ada yang di ini baru keluar masuknya berasa bersalah banget. Cepet. Ya, Pak.
Ngobloknya pakai apa? Pakai handphone aja. Jadi guys, lagi ada festival. Nih, lihat ya. Oh. Oh, katanya boleh foto. Lo mau foto, Mam? Ya. Fitri Aulia. Masya Allah. Kayaknya ini udah detik-detik terakhir kita mau udahan ya, ganti baju ya? Iya, kita mau ganti baju. Abis ini kita mau ke sebentar ya, Bokchon Village. Ah, gue paling gak bisa tanya baju-baju. Kayaknya. Jadi ini ada foto sama guardiannya. Cuma ini beneran loh, orang beneran. Terus yang ngantri segini banyak. Wah, ternyata kita foto juga. Oke, kita antri. Jadi di sini ada, kalau ngeliat stylingnya ya, warnanya ya, itu ada tiga. Yang belakang sana warnanya biru tua, biru muda, terus yang ini merah sama kuning. Aku nggak tahu sih, belum tahu ini beda-bedanya apa. Mungkin ada yang prajurit, ada yang ini general, maybe. Jadi biasanya sebenarnya ada banyak, ada dua. Oh, tadinya banyak harusnya prajuritnya. Di belakang cuman gara-gara panas karena. Ih, kerja keles. Dia mau ngadem wae. Oh, kirain udah.